Siapakah Kebo Kenongol, atau Ki Ageng Pengging? Kebo Kenongol adalah murid kesayangan Syekh Siti Jenar. Menjadi murid kesayangan Syekh Siti Jenar, nama Kebo Kenongol menjadi salah satu orang yang diburu di masa pemerintahan Raden Patah, Raja Demak. Sebab kala itu ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar dipandang sesat. Dan agar kesesatan itu tidak sampai meluas, maka Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Hukuman yang sama juga diterapkan pada para pengikut Sang Wali, bila tidak segera bertobat. Dan salah satu yang paling disorot adalah Kebo Kenongol. Sebab dengan posisinya sebagai seorang adipati di wilayah Pengging, yang tentunya banyak memiliki pengikut. Kebo Kenongol terbilang kukuh dalam mempertahankan keyakinannya. Sehingga hal inilah yang membuat penguasa Demak memberikan perhatian serius kepadanya. Kebo Kenongol murid Syekh Siti Jenar sendiri sebenarnya masih keponakan Raden Patah. Dia adalah putra dari Retno Pembayun, saudara lain ibu dari Raden Patah. Ayahnya adalah Prabu Handayaningrat, penguasa dari daerah Pengging atau Pajang, yang karena dipandang tidak setia dengan Demak, akhirnya statusnya diturunkan menjadi kadipaten. Prabu Handayaningrat sendiri disebutkan tewas dalam penyerbuan tentara Demak ke wilayah Pengging. Tapi ada pula yang menyebut kalau tokoh yang bergelar Sri Makurung itu memilih jalan muksa, di tengah pelarian dirinya saat Pengging dihancurkan Demak. Setelah Prabu Handayaningrat wafat, Kebo Kenongol lantas menggantikan kedudukannya. Tapi statusnya hanya sebagai adipati. Kebo Kenongol yang lahir di saat Islam mulai berkembang pesat di Tanah Jawa, mau tidak mau harus mengalami pergolakan batin terkait keyakinannya. Kebingungan antara mempertahankan keyakinan warisan orang tuanya dengan tekanan dari Kerajaan Demak, akhirnya mempertemukan dirinya dengan sosok Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar dipandang bisa menjadi jalan tengah di antara dua keyakinan yang harus dipilihnya. Sampai akhirnya dia menjadi salah satu murid terbaik yang disebut-sebut sebagai generasi penerus setelah Syekh Siti Jenar dihukum mati. Seiring berjalannya waktu kemudian, di saat pengaruh Kebo Kenongol yang dianggap semakin besar, akhirnya penguasa Demak yang didukung oleh anggota Wali Songo, memutuskan untuk memberikan hukuman mati kepada Kebo Kenongol. Dan Sunan Kudus yang diutus sebagai eksekutornya. Didatangi Sunan Kudus yang akan menghukum mati, tidak membuat Kebo Kenongol gentar. Dia justru menyambut baik kedatangan salah satu anggota Wali Songo itu di Pengging. Hingga kemudian keduanya saling beradu pandangan terkait ajaran Islam. Sebenarnya Sunan Kudus mengakui bahwa apa yang disampaikan Kebo Kenongol benar. Tapi sebagaimana ajaran Syekh itu jenar, tentu dibutuhkan tingkatan spiritualitas tinggi untuk bisa memahami dengan baik. Padahal saat itu masyarakat masih dalam tahap awal mengenal Islam. Sehingga justru dipandang membahayakan akidah mereka. Makanya Kebo Kenongol tetap harus dihukum mati.